Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai halo guys. Apa kabar kalian semua penggemar artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Kali ini kembali lagi guys bersama Ma yang akan menemani kalian semua selama kedepannya. Di sini Ma mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan tentunya terkece guys. Siapa lagi kalau bukan tentang artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan berikutnya, buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menyaksikan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys. Dimana lagi kalau bukan di Mak Kepo. Buat kalian semua juga, Ma selalu mendoakan dimanapun kalian semua berada, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya guys, untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka lagi-lagi menjadi perhatian. Lagi-lagi Amanda Manopo dan Arya Saloka terlihat begitu menjaga jarak di sela syuting Ikatan Cinta. Tampaknya rumor kedekatan spesial antara pemeran Aldebaran dan Andin yang digaungkan oleh fans garis keras membuat Arya Saloka dan Amanda Manopo tak lagi nyaman. Kendati keakraban antara Arya Saloka dan Amanda Manopo di lokasi syuting diketahui sudah seperti kakak dan adik. Kali ini, video rekaman terkait interaksi keduanya pun direkam di tengah syuting Ikatan Cinta. Dalam video memperlihatkan Amanda Manopo sudah lebih dulu berjalan menuruni tangga. Ia masih memakai atribut hamil, seperti perannya sebagai Andin. Kemudian Arya Saloka juga Sarinila, pemeran Mama Rosa menyusul dengan menuruni tangga. Namun, ada pemandangan saat Arya Saloka berdiri dekat dengan Amanda Manopo. Artis 22 tahun itu justru tampak sengaja menghindar. Amanda Manopo seketika melangkahkan kaki menjauhi Arya Saloka saat tahu pemeran Aldebaran itu di dekatnya. Hal ini bukan kali pertama pemandangan itu terlihat jelas antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Banyaknya fans garis keras yang mencoba menjodohkan Arya Saloka dan Amanda Manopo hingga menyerang Putri Anne sudah bukan rahasia lagi. Nyatanya sikap fans yang terlalu fanatik terhadap pasangan sinetron ini membuat tokoh Andin dan Aldebaran merasa tidak nyaman. Beberapa kali dalam acara yang diisi bersama Amanda Manopo dan Arya Saloka bahkan terlihat bak jaga jarak. Tindakan ini sepertinya dilakukan guna meminimalisir kehaluan fans fanatik supaya tidak berdampak buruk atas image yang dibangun Arya Saloka dan Amanda Manopo saat ini. Namun, siapa sangka kini beredar video Amanda Manopo bersandar manja ke Arya Saloka saat mengisi acara dahsyatnya 1 tahun Ikatan Cinta belum lama ini. Dilansir dari Instagram Aldebaran Al-Fahri, salah satu video menunjukkan kala Amanda Manopo menyenderkan kepala ke bahu Arya Saloka. Fans pun dibuat baper oleh pemandangan ini. Walau pada faktanya, kejadian itu merupakan reka ulang adegan Ikatan Cinta yang dipersembahkan di panggung dahsyat. Kala itu, Al terdiam mengingat kasus pembunuhan adiknya, Roy.
Andin yang merasakan bagaimana pilunya sang suami ikut terdiam dan menyenderkan kepalanya ke bahu Al. Sebelumnya diberitakan, pro kontra yang memecahkan kubu fans dunia nyata dengan dunia sinetron tampaknya memengaruhi hubungan profesional antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Di satu sisi, fans Ikatan Cinta yang fanatik menjodohkan suami Putri Anne itu dengan Amanda Manopo. Kehaluan yang sampai membuat Putri Anne menjadi bahan hujatan menuai reaksi dari fans dunia nyata. Tidak heran kalau banyaknya adegan mesra belakangan juga menuai pro kontra. Tak kalah dengan hal tersebut, kali ini giliran pecinta Mas Al dan Andin yang protes dengan sikap Arya Saloka dan Amanda Manopo di acara dahsyat. Disebut bahwa Arya Saloka dan Amanda Manopo sengaja menjaga jarak. Bahkan di panggung pun, Arya Saloka dan Amanda Manopo tidak muncul dalam satu panggung. Selain itu, dalam foto yang dibagikan di Instagram Natasha Dewanti, terlihat sejumlah pemain Ikatan Cinta tampil di satu frame. Sayangnya, tidak ada Amanda Manopo dalam foto yang diunggah lagi oleh akun Arya Saloka. Dalam frame itu cuma ada Arya Saloka, Aya Renita, Natasha Dewanti, Evan Sanders, Randy John, Chika Waode, Surya Saputra, Nadia Arina, dan Cak Jantuk, Uya. Yang lain mana nih? Mandanya mana? Oke guys, sebelum Ma pamit undur diri, sekali lagi Ma mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Ma Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Ma selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, Ma pamit undur diri dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.